Oke, selamat datang kembali dan di sini kita saatnya klaim hadiah di bagian 500 poin UTOTS dan juga rekrutan misterius ya guys ya. Dimana sejak kemarin sih harusnya sudah bisa diklaim tapi ya karena ada event Euro jadi kita fokus ke Euro terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke event UTOTS yang mana sudah mungkin sudah banyak yang klaim di hadiah 500 poin. Dapat siapa kalian dari hadiah ataupun ya dari hadiah Team of the Season untuk yang 500 poin. Nah, di sini sebelum kita klaim ini kita lanjutkan nanti ya guys ya. Jadi bagian UTOTS, nah di sini ini sudah muncul dan sudah bisa kita klaim menggunakan 500 poin. Nah, ini sudah pernah gue coba di beberapa hari yang lalu, kurang lebih sekitar ya ada 4 hari atau beberapa hari yang lalu. Sudah sempat coba record juga kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini di salah satu akun menggunakan 500 poin. Kita dapat siapa? Kita lihat ya guys ya. Ini dapatnya di kalau nggak salah dapat di Maria di 98 ya guys ya, versi 98. Oke, kita lihat di sini dapatnya dari Argentina posisi LW dari nah seperti ini di Maria 98 ya, mungkin ada yang sama dapat di Maria 98 ya, kita coba di akun yang utama tentunya guys ya, di mana untuk saat ini di akun yang utama sudah terkumpul 490, kurang 10 lagi kita bisa dapatkan dari nonton iklan plus dapat dari hadiah gratisan setiap harinya. Ataupun langsung kita klaim hadiah misi ya guys ya. Ini sudah misi sudah terselesaikan kemarin. Kita klaim kita butuh 10 saja. Oke, setiap minggu dan ini minggu yang terakhir untuk event TOTS. Jadi maksimalkan untuk kesempatan yang ada. Oke, kita buka di sini ada 520 poin yang bisa dijual atau yang tidak bisa dijual. Ya tentunya gue pilih yang tidak bisa dijual saja guys ya. Kita pilih yang ini 500 poin untuk 9899. Hadiahnya kurang lebih seperti ini guys ya. Hadiahnya ada pemainnya, semoga dapat 99 sih meskipun tidak bisa diperjualbelikan. Oke, langsung saja tanpa banyak bacot kita coba 500 poin UTOTS di hari yang di minggu yang terakhir event TOTS. Kita lihat tanpa perlu teori-teori langsung saja kita buka dari mana, dari Polandia. ST Lewandowski kan. Oke, dapatnya ST Lewandowski 98 ternyata. Ya, cuma dapat 98 di dua akun. Mungkin ada yang hoki dapat 99, bisa komen di bawah guys ya. Ternyata cuma dikasih OVR 98. Ya, kita coba lagi di event Euro ini. Dapat tahu di event Euro hoki ya guys ya. Untuk posisi ST 98 ada Robert Lewandowski. Ternyata cuma dapat 98, mungkin ada yang 99. Sudah coba beberapa akun tapi ya hasilnya seperti itu ya. Ya gimana lagi guys ya. Oke, sisanya kita coba gacha di sini yang menggunakan 80. Oke, harusnya cukup sih ini. Ini masih ada 60. Ini masih ada 60, harusnya cukup untuk digacakan yang menggunakan 80 poin UTOTS. Kita langsung klaim saja. Nah, cukup sampai di level ataupun sampai di poin 80 kita coba gacha yang ini saja guys ya. Yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kita coba buka yang menggunakan 80 poin UTOTS, apakah masih dikasih kehokian atau ya cuma angan-angan saja. Kita lihat 80 poin UTOTS di bagian tim UTOTS B dan cuma dapat 90 ini tanpa animasi ya, seperti itulah. Kalau belum hoki ya gimana guys ya, belum hoki ya belum hoki, kalau hoki ya hoki. Oke, komen di bawah dapat siapa kalian di bagian misi UTOTS ini yang sudah buka. Harusnya kalau rajin sih ya kemarin sudah buka guys ya, tapi karena ada event UTOTS ya baru bisa terbuka hari ini. Kita klaim hadiah di bagian rekrutan misterius yang saat ini seperti biasa di minggu ketiga kita selalu dikasih 2 Marsiranu. Mantap sih ini.
ini kita bisa dapatkan satu pemain, dan di hadiah pencapaian ini ada dua Mascherano plus satu pemain OVR 90 yang bisa kita klaim secara cuma-cuma. Di rekrutan misterius, kita dapatnya kita ambil Musiala. Nah, di bagian sini pencapaian setiap 3 minggu sekali kita akan dapat hadiah Mascherano. Dapat 2 Mascherano gratisan plus 1 pemain versi campuran di OVR 90. Oke, mantap, ini dapat 2 Mascherano guys ya. Jadi seperti apa untuk event UTOTS kali ini? Yang sudah selesai kurang beberapa hari lagi guys ya event UTOTS ini. Dan nanti jadwalnya akan ada event Copa America yang mana nanti dikatakan sebagai event sampingan juga. Untuk tim musim ini atau TOTS akan berakhir kurang dari 6 hari lagi, atau lebih tepatnya di hari Kamis nanti harusnya sudah berakhir ya guys ya. Jadi mumpung masih ada waktu, manfaatkan yang ada dan komen di bawah yang sudah gacha 500 poin dapatnya siapa. Apakah Hoki 99 atau mungkin dapatnya cuma mentok di 98? Atau mungkin yang gacha di bagian yang bisa dijualkan yaitu 94 sampai 99. Kalau Hoki ya lumayan ya guys ya. Tadi jual. Kurang lebih seperti itu sih untuk perbukaan hadiah atau pergacaan hari ini. Kita lanjut nanti. Coba kita menantikan permata kali 2 dan ya kita selesaikan sambil mencari bahan pemain untuk di bagian hadiah token pilihan pasar, market pick token. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Kita selesaikan misinya dan kita panen Mascherano lagi di event Euro. Selamat tinggal event UTOTS dan selamat datang event Euro 2024. Ya, kita dapat Bellingham juga guys, mantap, ini dapat gratisan untuk di hari ini, kemarin, hari ini dan juga besok ya guys, mantap ini. Kita klaim Jude Bellingham posisi CAM 94. Ini selebrasinya sudah diganti ya guys ya. Selebrasi terbaru tentunya.